Halo YouTube Lover, kembali lagi dengan STR News TV. Zaskia Sungkar positif hamil setelah menanti hampir 10 tahun lamanya. Artikel ini dilansir dari kompas.com. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya guys. Artis Zaskia Sungkar akhirnya mengumumkan kehamilan pertamanya setelah hampir 10 tahun menikah. Melalui video di akun YouTube-nya, Zaskia Sungkar menceritakan detik-detik dirinya mengetahui positif hamil. Awalnya Zaskia memberanikan diri untuk tes pack pada hari ke-8 setelah menjalani transfer embrio dan proses bayi tabung. Zaskia merekam momen berharga itu dengan tangan gemetar karena penasaran dengan hasilnya. Akhirnya aku ngintip-ngintip, kok ada dua garis, ada garis merahnya lagi. Dua garis tapi tipis banget, kata Zaskia seperti dikutip kompas.com. Masih kaget dengan hasil tes pack, Zaskia segera memanggil Irwansyah. Zaskia kemudian memberikan hasil tes pack kepada Irwansyah. Pada momen itu Irwansyah langsung memeluk Zaskia. Itu benar-benar momen terindah dalam hidup aku selama aku nikah sama Irwan. Ya sudah, hari itu, kata Zaskia. Zaskia Sungkar tak kuasa menahan tangis, begitu pula Irwansyah. Gemeteran banget, aku sampai nggak bisa ngomong. Nangisnya gimana juga nggak bisa, kata Zaskia. Zaskia menceritakan selama ini ia sempat trauma dengan tes pack karena hampir 10 tahun tak pernah muncul dua garis. Mereka langsung menghubungi dokter dan melakukan pemeriksaan untuk memastikan. Zaskia Sungkar dan Irwansyah menikah pada 15 Januari 2011. Penantian panjang mereka dengan berusaha dan berdoa akhirnya membuahkan hasil. Demikian saja guys berita terupdate kali ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai.